Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih. Hari ini nih gue di kampung sendiri nih. Ada turnamen. Tapi turnamen U15 ya Bang Roy? Iya, di bawah 15 paling atas. Di bawah 15. Di bawah 15 tahun. Nah ini ketua panitianya Om Roy. Ini aturannya gimana nih Om Roy? Aturannya ini karena kita mendadak. Ini kumpulan anak-anak aja mendadak. Jadi kita adainnya ini sekelurahan Bojongsari Baru aja. Bojongsari Baru, lama dan baru. Di bawah usia 15 tahun. Tapi kalau misalnya jenis layangan itu bebas. Nah, layangan kita jenis layangan bebas, ukuran 54. Gelasan pun juga bebas. Gelasan bebas. Iya. Enggak ada sistem galang ya. Enggak ada batas. Karena kita untuk pembelajaran di usia dini, kita enggak pakai rule yang terlalu ribet lah. Nah, kita bebasin aja anak-anak berkreasi dulu. Semangat buat belajar aja gitu. Oke, semangat buat belajar aja. Pengenalan juga di daerah sini kan belum ada anak-anak kayak gini. Mungkin mereka jadi belajar. Jadi tertarik lah. Ini turnamen yang pertama ya? Pertama kali. 32 slot ya? 32 slot. Nah, hari ini langsung finish ya. Kalau selesai hari ini, selesai hari ini, kalau enggak di besok jadi. Ya pokoknya tetap terus pantengin ya. Nanti dilihat lombanya kayak gimana. Pokoknya makasih nih Bang Roy. Oke, siap, Bang. Untuk obrol-obrolannya ya, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Masuk babak semifinal. Dengan siapa? Arya, Bang. Arya. Arya lawannya Aka. Nah, ini nih Aka nih. Nah, siap babak semifinal. Nah, ini nih supporternya nih. Nah, ini supporternya nih. Ini babak semifinal. Cuma anak-anak tuh. Ada ibu-ibunya, kakak-kakaknya. Tuh, supporternya. Anginnya pindah lagi anginnya. Supporternya tuh. Dua, berarti semifinal kedua mempertemukan double Fahri. Ini Fahri yang satunya. Nah. Nah, ini Fahri lawan Fahri. Ini Fahri juga nih. Jadi semifinal kedua ini mempertemukan Fahri dengan Fahri. Ini semifinal kedua Fahri. Fahri. Tuh. Ini tim staf kepelatihan. Coach-nya sama tim official sama coach-nya nih. Bung Godel. Sampaikan tangan ya di final. Habis ini final dapat rajor merah. Iya. Gimana nih persiapannya? Udah matang ya? Persiapan pokoknya setiap minggu mabar terus di Pontir sama di Pasar Rebo. Kalau ini juara, rajor merah. Siap. Halo, Os. Al kedua mempertemukan Fahri Sapong dengan Fahri tuan rumah. Nah, gue di view-nya Fahri nih. Di view-nya Fahri. Nah, tuh mulai manuver. Fahri Sapong mulai manuver. Fahri Sapong main bawah. Fahri Sapong main di bawah. Ya, dia mulai narik. Wih, Sapong. Wih, gimana menangnya?
paten yang set Pahri tuan rumah. Gimana kalah semifinal kurang beruntung ya? Iya. Ya tetap belajar ya. Iya. Bahasa Inggris. Skill udah gua ajarin cara narik buat ngebabat yang bagus. Sekarang dipakai ilmu gua. Kita mantau aja saudara. Ya. Siap. Thank you. Ini perebutan juara ketiga. Gimana? Siap ya? Siap melawan ya? Siap. Ini lawannya Pahri. Ini perebutan juara tiga. Gimana boy? Siap boy lawan? Siap. Ya, siap nih ya. Pokoknya optimis ya. Ya, good luck ya. Siap. Ini aba-aba dari wasit tengah untuk perebutan juara ketiga. Gua ada di view-nya. Gua di view-nya Pahri. Kita lihat siapa yang menang. Masih manuver. Masih sama-sama setting. Pahri di atas nih posisinya sekarang. Nyangkut lu. Iya, benar. Masih nyeting. Ya, mulai manuver. Pahri di atas. Ya. Nah, ini perebutan juara ketiga masih. Nih gue di view-nya bro agak silau. Coba kita ambil dari view-nya Pahri. Lebih baik. Ya, terus. Nah, ini di view-nya Pahri. Ya. Sayang sekali Pahri. Gimana komennya? Jangan patah semangat ya. Tetap belajar ya. Ya. Tetap semangat. Ayo kita ke juara 3. Boy, gimana komennya juara ketiga nih? Ya, sama-sama aja, Bang. Semangat ya. Ya pokoknya salaman dulu dong sama kawan. Ya sportif. Kalau menang tetap sportivitas, tetap persahabatan. Ini babak final antara Alka melawan Pahri Sapong. Nah. Itu para supporter babak final. Nah, ini gue di view-nya Pahri. Nah, Pahri main di atas, Alka di bawah. Coba kita lihat. Masih manuver. Masih setting. Ya, mulai manuver Pahri.
Sabar, lihat belakang. Ya, tim masih alot, ditarik, masih tarik. Juaranya Alta, tuan rumah juara. Alta. Juara gimana komennya? Salaman dulu. Tetap persahabatan. Alka gimana? Senang nggak? Senang nggak? Iya, pokoknya semangat terus ya. Ya, selamat ya buat Alka yang menang turnamen hari ini. Ini dia para pemenang dari turnamen Bojong Sari Cup yang pertama untuk usia 15 tahun ke bawah. Arya dari Pasar Rebo kemenangan Leo. Ini trofi juara ketiga. Rebut lagi juaranya besok. Juara dua. Ini juara kedua. Sadis the legend. Juara dua. Oke. Nah, Fahri. Nanti merek ya, bayar yang merek yang juara. Nah, ini dia juara pertama. Juara pertama. Para juara dari kompetisi Bojong Sari Cup yang pertama. Selamat buat yang juara. Mudah-mudahan next ke depan bakal lebih baik lagi. Terima kasih.